Jadi ya acara Waisak itu akan luar biasa tahun ini dengan adanya Pak Menteri yang mengajak pemuda Asian Youth Buddhism ya, Youth Buddhism. Terus terang banyak sekali dari negara-negara dari Tiongkok, ada Taiwan, ada Tibet, Thailand, Myanmar, Kamboja, biasanya 20-an ribu lah, biasa ribu. Bisa lebih banyak kadang-kadang. Kita harus memberi kabar pada teman-teman Buddhis Asia dan dunia bahwa Indonesia ini adalah negeri yang damai, negeri yang berbeda tapi bersatu, negeri yang menjunjung tinggi kemanusiaan dan sudah pasti satu sama lain saling mendukung, menolong, membantu. Dan disinilah sungguhnya semangat itu harus disebarluaskan sebagai spirit bagi masa depan dunia.